dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di-subscribe dulu Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan video artis kesayangan Anda. Influencer yang baru-baru ini terpelit dengan kontroversi rumah tangga majikannya, Amira Aqila Firdaus, atau lebih biasa disapa Mira, telah menyatakan yang dirinya sudah bersedia menjaga anak-anak majikannya Viu Ching bersama bekas istri Amoy sekiranya mereka berkahwin. Menurut laporan Cosmo, ketika Mira sedang melakukan sisi live di TikTok, salah seorang daripada pengikutnya telah mengajukan soalan yang bertanyakan sama ada dia sudah bersedia untuk menjaga anak-anak Viu Ching ataupun sebaliknya. Awak dah ready ke nak jaga anak-anak Amoy? Tanya salah seorang warganet di sisi live tersebut. Melalui sisi live berkenaan, Mira dilihat dengan tenang menjawab dan menyatakan bahwa dia sudah pun bersedia sejak awal lagi untuk menjaga anak-anak majikannya itu. Mestilah ready, Mira sudah bersedia dari awal, belas Mira secara ringkas. Dalam pada itu, bercakap tentang sama ada Mira sudah membuat permohonan maaf kepada Amoy, wanita berusia 26 tahun itu memaklumkan, bukan semua perkara yang berkaitan privasi harus diceritakan di media sosial. Takkan semua benda Mira nak cerita, Mira tak akan cerita semua hal pribadi kepada orang. Kerja adalah kerja, hal pribadi adalah hal pribadi, jelas Mira lagi. Terdahulu, kontroversi mengenai Mira dan Viu Ching telah menjadi perhatian warganet apabila bekas istri majikannya mendedahkan skandal antara mereka berdua. Amoy turut mendakwa hubungan antara Mira dan Viu Ching menjadi salah satu puncak keretakan rumah tangganya bersama Viu Ching.